Jadi servis sepatu ya perintah Allah, golek rezeki halal perintah. Jadi pengurus takmir ya perintah. Sebenarnya kan tidak ada bedanya, sama sekali persis. Tapi wong kan seneng jadi pengurus takmir kan keren, koordinasi sumbangan. Cekelane du. Mau nak salat kok ngarep. Somida toni wong so kultum. Angkor wong liya takwa, dal dikne dhewe sing ra takwa, omong ora berber. Aneh-aneh. Lah iku nak ning nek ning toriko itu diajarkan seperti itu. Mulane syarat dadi wali ku ana tahapan-tahapan. Bahkan ra oleh nyebut apa. Nah, tapi saiki ilmu niki entek ditentang mbek wong saiki. Wong nek jek era Wahabi, wah ditentang itu khurafat itu bid'ah. Padahal itu musal-sal, cerita seperti ini no. Musal-sal, ada sanatnya, ada aturannya. Ya mau laula al-murabbi lama arafna. Mbok ora ana sing didik aku lah ora roh napa. Ora roh napa? Tenang. Akhirnya dituruti pangeran, ono mumisa-mumisa ini melonte. Meteng, bareng dua anak, ditakoi, kowe kok iso di anak iso apa? Jadi sohib wajib soma, ya itu dikeloni situ. Juret, bingung. Wong kan bingung, akhirnya melanggarnya di rubono, sawangannya itikaf juble tukang nopo. Demen. Wah, gue eger. Tapi piye-piye juret itu wong soleh. Mana yang soleh itu, ya kelirullah itu, ya orang soleh. Akhirnya juret, wudhu, sholat. Terus bayi ini diusap. Ya bayi, kowe kudu ngomong terang sama bapakmu itu sapa. Dia ini ya isin, nama tukang sholat kok demenan. Terus bayi itu ngomong, nah, bapak itu tukang angon, sing kanca demenan ini kok. Lon dewa. Akhirnya bayi ini bisa ngomong, maksudnya itu telu. Bayi ini juret, bayi ini nabi sinten. Isa, terus tiang sing ngerti jabah biru. Tapi apapun itu jadi kesimpulan, jure itu ya ono sombong. Gara-gara dene eling Allah, sawangane eling ibu iku kaya ora berhak. Padahal eling ibu itu perintahe. Jadi kados kula nanti niku umpama ya ben umpama. Suatu saat aku dipanggil pengajian ning istana umpama. Senengku mbek ngaji ning kene iku padha. Ke istana ya ibadah ning kene ya ibadah. Umpama suatu saat aku kon pidato ning Istiqlal, senengku ya padha. Istiqlal yo masjidé pangeran, iki yo masjidé pangeran. Padha. Ini enggak ada bedane wali ku ora ana bedane kabeh. Tetapi nak ra wali wah keren diundang presiden, enggak semua orang diundang istana. Bar saiki ana istana, padha wae ana cara pangeran, cara wong parek pangeran wis ora ana ngono-ngono nan wa al-bilad ibilad wa wal ibad ibad wa kabeh bumi milih apa, kabeh kawula kawulane. Wa fa haitsu ma asatta khairan fa aqim mengger ana maslahate yo lakoni, ora ana. Lah Sulaiman itu perasaannya ngono. Mane perasaane dak Sulaiman koyo ngono. Mane dadi wali. Wong parek musuh ke ngono tapi enggak ada pengaruhnya sama sekali. Ini orientasi ini akhirnya semua hartane di damel apa beda.